SMPK Frateran Dao merupakan satu-satunya sekolah Katolik di Kabupaten Ende yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah melalui keputusan nomor 0301/C/HK.00/2022. Sebagai sekolah penggerak angkatan kedua, SMPK Frateran Dao di tahun 2022-2023 ini telah melaksanakan kurikulum merdeka untuk 3 tahun ke depan sampai tahun 2024. Sebagai sekolah penggerak, SMPK Frateran Dao berupaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Keenamnya biasa disebut dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Perwujudan dimensi profil pelajar Pancasila ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler dalam bentuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan P5 mengambil 3 tema dari 7 tema yang disiapkan oleh pemerintah untuk 1 tahun ajaran. 7 tema itu adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir, kewirausahaan. Bagi sekolah penggerak SMPK Frateran Dao di tahun ajaran 2022-2023 untuk peserta didik kelas 7 telah melaksanakan 3 tema, yakni tema pertama gaya hidup berkelanjutan dengan topik pembuatan hidroponik sederhana, dan tema 2 kearifan lokal dengan topik pembuatan uvindota yang merupakan makanan tradisional masyarakat Kabupaten Ende. 2 tema proyek ini dikerjakan oleh peserta didik kelas 7 di semester gasal dan 1 tema lagi di semester genap dengan tema kewirausahaan dengan topik pembuatan selai nenas. Dan ketika adik-adik kelas 6 memilih sekolah penggerak SMPK Frateran Dao sebagai pilihan kalian untuk jenjang berikutnya, maka kalian pun akan melaksanakan keseruan kegiatan proyek tersebut. Kegiatan proyek tersebut tidak dikerjakan sendirian, melainkan secara bersama-sama atau berkolaborasi dengan teman-teman di kelas. Dan melalui kegiatan P5, diharapkan akan bertumbuh kembangnya soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Diajak lebih jauh, bahwa dengan ditetapkannya SMPK Frateran Dao sebagai sekolah penggerak dan satu-satunya sekolah Katolik jenjang SMP, maka semakin membuktikan diri sebagai sekolah berkualitas di Kabupaten Ende. Sekolah penggerak SMPK Frateran Dao adalah sekolah milik para frater Bunda Hati Kudus
yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 39 ini terletak kira-kira 100 meter dari permukaan laut. Juga memiliki lingkungan sekolah yang hijau. Oleh karena itu, sudah pasti menjadi tempat yang indah dan nyaman untuk belajar. Sebab jauh dari kebisingan lalu lintas. Dan yang perlu diketahui bahwa sekolah ini didirikan pada tanggal 19 Agustus tahun 1948. Itu artinya pada tahun 2023 ini akan berusia 75 tahun. Di usia intan ini, SMPK Frateran Dao telah menorehkan sejumlah prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Tidak hanya itu, SMPK Frateran Dao juga telah mencetak ribuan para alumni yang berkualitas yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dan salah satunya yang saat ini sedang menjabat di Kabupaten ND adalah Bapak Bupati Jafar Ahmad MM. Dan suatu saat nanti, bisa jadi salah satu dari kalian akan menjadi orang nomor satu di negeri ini, khususnya di Kabupaten ND. Oleh karena itu, jika kalian ingin mewujudkan mimpi kalian, maka bergabunglah bersama kami Sekolah Penggerak SMPK Frateran Dao, sekolah yang mengedepankan pendidikan karakter, yang merupakan modal dasar jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin atau ingin menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Pendidikan karakter yang dilaksanakan di Sekolah Penggerak SMPK Frateran Dao terintegrasi melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi. Ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, antara lain drum band, musik, bina vokalia, tari tradisional dan modern dance, futsal, bola kaki, bola voli, bola basket yang baru-baru ini meraih juara 1 se-Kabupaten ND tingkat SMP. Juga ada bela diri, English Club, MIPA Club, catur, tenis meja, jurnalistik, teater, dan bulu tangkis. Juga ada kegiatan soft skills, seperti misa Jumat pertama, sholat setiap Jumat pertama bagi yang beragama Islam, pramuka, ziarah, retret, outing ataupun belajar di luar sekolah sambil rekreasi yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain di Kabupaten ND. Sekolah Penggerak SMPK Frateran Dao juga merupakan sekolah yang sangat menjunjung tinggi spiritualitas hati yang diwujudkan lewat kepedulian dan rasa tanggung jawab moral terhadap keberhasilan proses pendidikan putra putri insan muda Mardiwiata harapan gereja dan bangsa yang telah dipercayakan oleh para orang tua peserta didik pada Sekolah Penggerak SMPK Frateran Dao melalui home visit ketika peserta didik tidak masuk sekolah beberapa hari. Perlu diketahui pula bahwa kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Penggerak SMPK Frateran Dao hanya berlangsung selama 5 hari dalam sepekan, yakni dari hari Senin sampai Jumat. Dengan demikian, hari Sabtu adik-adik bisa rekreasi atau berkumpul bersama keluarga di rumah. Asik bukan? Atau kalian ingin bersekolah di sekolah yang full KBM dari hari Senin sampai Sabtu? Malas ah. Oleh karena itu, Sekolah Penggerak SMPK Frateran Dao menawarkan kepada adik-adik kelas 6 suasana belajar yang menggembirakan, yang menyenangkan, sebab ada hari untuk kalian rekreasi bersama keluarga di akhir pekan. Inilah Frateran Dao yang selalu tampil beda yang positif. Sekolah Penggerak yang mengedepankan pendidikan karakter,
yang tidak hanya mementingkan olah pikir atau intelektual, melainkan juga olah hati atau etika, olah rasa atau estetika, dan olah raga atau kinestetik. Itu artinya, SMPK Fraternidad Andau sebagai sekolah penggerak ingin mewujudkan pendidikan yang holistik, pendidikan yang utuh. Oleh karena itu, jika kalian adik-adik peserta didik kelas 6 dan atau para orang tua ingin bergabung bersama kami sekolah penggerak SMPK Fraternidad Andau, sekolah terbaik di Kabupaten Ende, maka silahkan daftarkan diri sekarang juga ke SMPK Fraternidad Andau pada setiap hari pada jam kerja, dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pukul 7 sampai pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, atau bisa mendaftar melalui link berikut ini, atau juga bisa melalui kontak berikut ini. Kami menunggu kehadiran adik-adik dan siap melayanimu dengan segenap hati pada sekolah penggerak, sekolah terbaik di Kabupaten Ende, yakni Spaterndau. Spaterndau pasti keren. Terima kasih.